PT Aslam Group Tour dan Travel kembali lakukan pelepasan jamaah umrah di kantor Aslam Group Jalan Sumatera Seengkang Kabupaten Wajo, Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Muhammad Ihsan, salah satu pembimbing ibadah PT Aslam Group mengatakan bahwa, pada bulan November tahun 2024, PT Aslam Group berangkatkan sebanyak 280 jamaah umrah yang berasal dari berbagai provinsi, diantaranya dari Papua, Sebatik, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Polman, dan lainnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Aslam Group memberangkatkan jamaah umroh 280 jamaah dari berbagai provinsi. Ada 6 provinsi, diantaranya Papua, Kalimantan, daerah Sabatik, Kolaka, dan Sulawesi Tenggara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jamaah umrah asal Seengkang berangkat ke Makassar dengan menggunakan 2 bis, akan bertemu dengan jamaah lainnya di Bandara Sultan Hasanuddin, dan bersama-sama terbang menuju Jeddah menggunakan pesawat Citilink. Ini kita dari rombongan Seengkang berangkat dengan 2 bus. Dan insya Allah besok subuh kita semuanya akan kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin. Dan insya Allah akan kita langsung ke Bandara Jeddah King Abdul Aziz dengan menggunakan pesawat Citilink. Owner PT Aslam Group, Kiai Muda Haji Asmar Lambo, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan jamaah yang selalu memberikan amanah kepada Aslam Group untuk memberangkatkan jamaah sebanyak 2 kali dalam sebulan. Aslam Group selalu memberangkatkan jamaah lebih dari 100 jamaah di setiap bulannya. Satu hal yang menjadi kebanggaan bagi owner PT Aslam Group, karena pemberangkatan kali ini ikut tergabung penerima hadiah juara nasional Musabaqoh Tilawatil Quran yang dibiayai oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Dr. Haji Muhammad Aras memberangkatkan juara 1, juara 2 dan juara 3 Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional dan memberikan kepercayaan kepada PT Aslam Group sebagai travel perjalanan ibadah umrah. Ucapan terima kasih atas kepercayaan jamaah yang selalu memberikan amanah kepada Aslam Group untuk memberangkatkan jamaah umroh 2 kali sebulan, Bapak Ibu kita berangkatkan. Dan Alhamdulillah jumlah jamaah kita tidak pernah di bawah 100 orang per bulan. Dan pemberangkatan kita bulan lalu 186 orang. Bulan ini Alhamdulillah yang akan terbang besok 280 orang. Dari berbagai daerah, ada 6 provinsi Pak, semua sudah tergabung besok di Bandara Sultan Hasanuddin dan malam ini semua sudah kumpul di Asrama Haji Sudiar. Kebetulan yang dari Wajo, kita ada 2 bus, insya Allah kita langsung menuju ke bandara untuk bergabung dengan jamaah kita dari berbagai daerah, termasuk dari Mamuju, dari Polewali Mandar, dari Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Bone, Sopeng, Wajo. Insya Allah semua sudah akan terkumpul nanti di Asrama Haji Sudiang, Masya Allah. Subhanallah, jamaah kita dari 280 jamaah juga ditemani oleh para qari dan qariah dan para ulama-ulama Al-Quran yang insya Allah akan membersamai dalam perjalanan umrah kita di tanggal 6 November 2024 ini. Semoga perjalanan umrahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan dimanapun berada yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, jangan lupa Aslam Group. Ingat umrah, ingat Aslam Group. Program kami, program Zugu, ziar umroh, gratis umroh. Ngajak 5 jamaah, gratis 1 jamaah. Masya Allah. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kiai Haji Muhammad Subhan Judah, melepas secara resmi sebanyak 48 jamaah asal Kabupaten Wajo. Pada saat pelepasan, Kiai Haji Subhan Judah menitipkan beberapa pesan kepada jamaah, diantaranya memperbaiki niat semata-mata hanya karena Allah, perbanyak istighfar dan doa. Atas nama pemerintah, Subhan Judah melepas jamaah dibarengi dengan doa semoga selalu dilancarkan dan seluruh ibadah dapat diterima. Saya atas nama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Wajo, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
penyelenggara ibadah umroh yang malam ini akan memberangkatkan jamaah umroh dari Kabupaten Wajo. Bapak Ibu, berangkat umroh itu pertama saya pesankan tapak kesing ini ata ya, semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ya, ajalah lo kagak nang kecil di area kita, Bapak Ibu. Lo umroh selain karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Jalan Sumatera Seengkang, Deden Sutera Channel mengabarkan.